Hari ini, saya akan menuju ke Lingan Marimun di Kutai Barat. Saya akan ke sana dengan perahu. Perahunya dipanggil orang di sini biasanya ketintin atau ches. Dan waktunya sampai sana kira-kira 25-30 menit. Carlos Rau Scouti, nama itulah yang melekat sejak 28 tahun yang lalu pada diri saya. Rantauan saya ke Indonesia berawal dari kegilaan dan kecintaan terhadap sepak bola. Sejak tahun 2008, saya meninggalkan negeri asal saya, Argentina, untuk memperkuat Liga Profesional Indonesia. Tuntutan pekerjaan jugalah yang akhirnya mengenalkan dan mengantarkan saya menuju jalan Tuhan. Sekarang ya, kita mulai perjalanan kita. Ayo, bismillah. Bismillah. Jalan yang telah membuat saya berganti nama menjadi Muhammad Carlos Scouti. Kepercayaan baru ini sudah sejak lama saya pelajari. Hingga akhirnya, saya yakin dan memilihnya sebagai pedoman hidup. Alhamdulillah, kita sampai. Dua kalimat syahadat yang saya ucapkan sekitar 6 bulan lalu telah memberi saya sebuah keinginan untuk lebih mempelajari dan memperdalam agama Islam. Ya, benar. Seperti Pak Budi bilang, 30 menit. Ya. Dan cepat. Cepat ya. Dan perjalanan ini adalah bagian dari niat baik itu. Cari makna hidup di tempat yang tak biasa. Mengenal Islam bukan dalam selimut metropolitan, tetapi di belantara Indonesia, jauh dari gemerlap ibu kota. Kesenangan saya berpetualang sama halnya dengan kecintaan saya terhadap sepak bola, sama-sama gila. Itu sebabnya saya memilih Kalimantan, tempat yang belum pernah saya kunjungi. Pondok Pesantren Asalam Aliakimun. Pesantren Asalam, pimpinan Kyai Haji Arif Heri Setiawan ini menjadi salah satu sarana pendidikan agama Islam. Tujuannya tak lain, untuk meningkatkan kualitas kehidupan Muslim di Melak dan sekitarnya. Alhamdulillah. Saya sampai. Terima kasih banyak. Saya sudah bisa diterima di sini. Alhamdulillah. Dan saya senang sekali sudah. Pesantren Asalam Arya Kemuning berada di Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Sosok pendiri Pesantren Asalam berusia 50 tahun ini cukup bersahaja. Jalur dakwah Kiai Arif berawal dari penugasan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur untuk membina masyarakat. Bersama rekan seperjuangannya, pendakwah asal Kediri Jawa Timur ini akhirnya mampu mendirikan Pesantren Asalam pada tahun 1992. Saya merasa terpanggil untuk mengenal sosok yang sangat berjasa untuk penyebaran Islam di daerah ini. Di sela-sela kegiatan membersihkan pesantren, Pak Kiai menceritakan potongan sejarah berdirinya bangunan yang sudah berusia 22 tahun ini. Pesantren Asalam kini sudah mampu menyelenggarakan pendidikan lengkap, mulai dari pendidikan madrasah ibtidaiyah setingkat SD hingga madrasah aliyah setingkat SMA. Dari 600 santri Pesantren Asalam, ada sekitar 60 santri yang tinggal di dalam asrama pesantren. Ada 27 santri putri dan sisanya santri putra yang berasal dari berbagai wilayah sekitar Kabupaten Kutai Barat. Sebagai mu'alaf, membaca huruf Arab dan melafalkannya bagai menulis di atas air. Begitulah yang saya rasakan. Dek, saya mau minta tolong. Kamu bisa mencari gaji saya? Bisa. Bisa? Iya. Oh, alhamdulillah. Sebenarnya kita harus mulai dari awal. Nah, huruf hijaiyah. Oh, pakai buku ini. Iya. Baru... Ini buku apa? Buku Iqra.
Belajar membaca rangkaian huruf demi huruf hijaiyah menjadi sebuah tantangan besar yang harus saya taklukkan. Ha, ba, ho, da, a. Dari beberapa santri, saya bisa mengenal kitab suci ini. Semoga suatu hari nanti saya dapat benar-benar membaca Al-Quran dengan lancar. Belajar ngaji susah. Apalagi kalau harus silat. Sampai kaki lutut saya pegel. Saya belum terbiasa makanya. Tapi ya, pelan-pelan lama-lama pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja yang diajarkan oleh pesantren ini, tetapi juga kebersamaan dalam sebuah kegiatan rutin yang mengasyikan. Sekarang, kita mau ke kebun sayur di pesantren Asalam. Tapi, kita harus dorong mobil dulu. Adik-adik, kalian siap? Siap! Saya enggak dengar, kalian siap? Siap! Ayo! Ayo! Saja, kami sudah tiba di lokasi. Memetik sayur mayur adalah tugas rutin yang dilakukan setiap beberapa hari sekali. Beragam jenis sayuran ditanam di lahan seluas 800 meter persegi ini. Tanaman cabai dan kacang panjang salah satu jenis sayuran yang ditanam di kebun ini. Ini di negara saya nggak pernah lihat. Tapi rasanya gimana? Pahit. Santri dituntut untuk dapat mengatur waktu antara belajar dan menunaikan tugas rutin tanpa mengganggu kewajiban utama sebagai pelajar. Di dalam lingkungan pesantren Asalam, syariah Islam sangat dipegang teguh dan dijunjung tinggi. Ada hijab atau batasan antara santri putra dan santri putri. Sayur nak datang. Ya datang. Di sini di pesantren anak laki-laki enggak boleh ketemu sama anak perempuan. Jadi kita hantar sampai sini aja. Tugas memasak ada di bagian santri putri, yang diawasi oleh para juru masak. Kegiatan belajar ataupun memasak hanya dilakukan di komplek asrama putri. Hal ini meminimalisir interaksi santri putra dan putri yang bukan muhrimnya. Aha, bola! Sudah lama saya tak menyentuh benda ini. Melihatnya membuat saya sangat bersemangat. Maklum, hampir 20 tahun saya menggeluti dunia persepak bolaan. Cinta saya memang berhenti di sepak bola. Dan saat di Indonesia, saya menjadikan sepak bola sebagai pekerjaan yang sangat saya cintai. Di sini, saya bisa berbagi ilmu dengan para santri untuk beberapa teknik yang baik dalam bermain bola. Hampir setiap hari, halaman pesantren yang luas ini disulap menjadi arena bermain bola. Biasa pakai bola seperti biasanya. Kalau pakai bola ini, berani tak? Apa?
Bola api. Bismillah. Oke. Wah, ternyata bola ala mereka bukan bola biasa. Untuk pertama kali emas yang menendang bola api. Gak apa-apa. Wow, ternyata mereka lebih hebat daripada saya. Luar biasa. Ipa bagi tangan. Ipa bagi tangan. Bola api berasal dari kelapa kering yang sudah direndam minyak tanah dan dibakar. Kebiasaan mereka bermain bola api membuat saya sedikit kewalahan dan canggung. Apa jadinya kalau mereka jadi pemain sepak bola profesional? Pasti tidak ada takutnya. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan dan sebuah kebersamaan dengan saudara-saudara seiman. Baru bakal lain. Ini sangat sulit benar. Tadi aku pikir kelapa doang. Ah, kenapa? Pak dikasih api hantar. No. Anak-anak gimana? Panas? Tidak. Sakit? Tidak. Boleh aku coba tanpa sepatu? Boleh. Benar? Ternyata nggak sakit. Rasa kepanasan sedikit aja. Tapi enak. Sakit. Ini bolanya api, tapi dia tendang, tapi dia lupa itu kelapa. Ternyata bolanya pecah. Itu anak-anak luar biasa. Kuat sekali. Ini bolanya. Ya kakinya. Ini bukan tipu, ini bukan bohong. Tapi enggak sakit. Waduh. Pertama kali di hidup saya. Amo El Football, Amo Indonesia, Iamo El Ser Musulman. Saya cinta sepak bola, cinta Indonesia, dan cinta Islam. Desa Intulingau yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat ini berasal dari etnis Dayak Benua yang mendiami daerah pedalaman di bagian barat Provinsi Kalimantan Timur hingga perbatasan Kalimantan Tengah. Berliansyah merupakan sosok pertama yang saya kenal. Pria berusia 50 tahun ini ternyata orang Dayak asli. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Dayak lainnya. Ia menyandarkan hidup pada kebun dan ladang sebagai sumber mata pencarian. Di Indonesia, masyarakat umumnya makan nasi. Tapi di negara saya, biasanya kita makan roti. Kalau nasinya itu dari padi, ini padinya. Dan sekarang yang kalian lihat semua ini namanya ladang. Ladang ini punya teman saya, Pak Berlian. Pak Berlian lagi kerja. Nah, ini padinya. Ladang ini semua ditanam 6 bulan. Dan sekarang sudah siap dipanen. Dan tentunya saya harus kerja. Padi yang ditanam adalah jenis padi gogo alias padi mayang. Tidak seperti lahan sawah yang saya lihat di tanah Jawa. Di sini menanam padi bukan di tempat yang basah. Tanahnya pun kurang subur. Buat potong padinya, biasanya perlu alat seperti ini. Alat seperti ini namanya ani-ani. Dan sekarang saya menunjukkan caranya memotong. Kita tangkap pakai dua jari dan langsung potong. Nah, benar begitu, benar, Pak Berlan? Itu benar. Ada sebuah tradisi yang biasa dilakukan saat musim panen tiba. Namanya panen dengan cara gotong royong.
sebuah sikap hidup yang memang menjadi bagian dari karakter orang Indonesia. Hal yang jarang saya temui di tempat lainnya. Wah, ini buat injak padi. Saya baru tahu, rangkaian kegiatan panen ternyata butuh proses yang panjang. Terus? Sepatunya dilepas. Oh, nggak boleh pakai sepatu? Nggak boleh. Oke, saya lepas dulu. Setelah dipanen, padi akan dibawa menuju tempat pemisahan dari tangkainya. Oke, Pak. Saya udah siap. Ya. Naik. Oke, Papa duluan ya. Saya ikut. Tempat pemisahan padi berukuran sekitar 3x3 meter dengan tinggi 2 meter. Alat ini dibuat khusus untuk memudahkan proses pemisahan padi dari tangkainya. Ini Pak, pegang dulu Pak. Oke. Yuy. Asik. Pegang gimana Pak? Langsung injak? Iya. Oke. Berdiri di tempat ini membuat tubuh saya seperti bergoyang. Ayo Pak, goyang. Wah, saya baru tahu rasanya jadi petani. Bagaimana? Apa saya sudah kelihatan seperti petani sungguhan? Di sela kegiatan ladang yang cukup melelahkan, ternyata ada yang membuat saya kagum dengan sosok Pak Belian. Saat masuk waktu sholat, bapak tiga anak ini segera bergegas melaksanakan kewajibannya. Seruan Tuhan untuk sejenak menghadapnya ternyata lebih ampuh dari kesibukan dunia. Pekerjaan bukan menjadi penghalang untuk menunda kewajiban. Ternyata semua tempat di bumi adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat atau bersujud, kecuali kamar mandi dan kuburan. Pernyataan Pak Belian ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak perlu turun dari ladang untuk mencari masjid. Syukurlah. Assalamualaikum. Saya ganteng nggak? Saya di sebelah Pak Belian. Baru saya masuk ke rumah dia dan sekarang saya pakai baju Dayak Menua di daerah sini. Saya pakai selendang, pakai rompi, pakai topi dan apa namanya ini Pak Kaden? Mandau. Kita mau berburu dan kita ada alat. Yang penting, siapa namanya ini Pak Kaden? Ini sumpit. Sumpit. Ini alat buat berburu. Pak Kaden, ini kayu. Kayu. Bukan besi. Bukan. Tadi aku pikir itu besi. Ya udah, saya mau mencoba. Boleh kita coba enggak? Boleh. Kita bisa ke sana coba. Bisa. Oke, bismillah. Ayo Pak Belian. Iya. Dari Pak Belian, saya tidak hanya belajar tentang nilai-nilai agama, tetapi juga tradisi setempat. Salah satunya menggunakan sumpit. Carlos, kita latihan ke pohon aja ya. Oh iya, oke. Nah. Ya, saya juga mau belajar. Oke, Papa coba, duluan coba. Ya. Saya lihat. Kalau Papa duluan saya tahu. Ini ada anaknya, anak panahnya. Oh. Nah, masukkan ke sini. Di situ aja dan ya. Tiup. Cara pegangnya harus begini. Wow. Sumpit merupakan salah satu senjata Dayak yang cukup tersohor selain mandau dan parang. Nancap. Saya harus coba. Dahulunya alat yang dibuat dari kayu ulin ini digunakan sebagai alat berburu hewan di hutan, tiup. Seperti rusa. Pak, tadi kena pohon tapi jatuh. Boleh saya minta lagi? Mau coba? Boleh. Tapi sekarang masyarakat Dayak di Desa Lingau sudah jarang berburu menggunakan sumpit. Kayunya tapi berat. Berat itu. Asik. Mantap. Bapak. Saya udah bisa berburu kan? Bisa. Udah profesional. Sudah. Saya mau coba. Boleh. Coba lagi. Bukan beruntung kan? Biar orang tahu itu bukan beruntung. Penduduk muslim di daerah Lingau ini terbilang minoritas. Hanya terdapat sekitar 50 keluarga dari 1000 kepala keluarga.
Di masjid kecil inilah semua kegiatan agama Islam Desa Lingau berpusat. Setiap hari diadakan kegiatan pengajian untuk anak-anak kecil. Sedangkan untuk orang tua diadakan satu minggu sekali, setiap hari Rabu selepas sholat asar. Kehadiran masjid ini merupakan salah satu cara agar syiar dan dakwah Islam menjadi sarana memupuk keimanan dan ketaatan. Wah, di desa ini, di Lingau, masyarakat tidak banyak yang punya sumur. Makanya mereka mandi dan cuci baju di sungai. Dan saya harus coba ini. Ini akan saya pergi sekarang. Tidak lengkap rasanya jika tidak melengkapi petualangan saya tanpa merasakan segarnya air sungai Lingau. Sebagian masyarakat desa Lingau tidak memiliki sumur sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan tanah yang jenisnya berasal dari tanah merah. Jenis tanah ini tidak banyak mengandung air. Berada dalam keterbatasan membuat warga Lingau, baik tua dan muda, tetap bersuka cita. Semoga anak-anak Lingau bisa membawa perubahan bagi masa depan dan tanah kelahiran mereka. Tanpa lupa memberi manfaat bagi banyak orang, sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.